Milihnya pasti berdiri. Duduk aja lah ya. Nanti waktunya berdiri, saya berdiri. Sebelum saya mulai, saya ini di saku menyediakan dua biru. Ya. Ya, THR. Yang bisa jawab. Ada dua biru. Nanti di akhir ceramah saya akan memberikan pertanyaan yang bisa jawab 50.000. Ya, pertanyaannya ada dua. Ya. Pertanyaannya yang pertama buat siswa, siswi, yang kedua umum, terserah siapa aja yang mau jawab. Ya. Iya, belum nanti ya. Dengar ceramahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Cakep. Cakep gitu, ge. Iya, lemes amat sih. Daun salam, daun saga. Cakep. Ya, jawab salam, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Daun salam, daun saji. Yang jawab salam, mudah-mudahan berangkat haji. Amin. Mau berangkat haji? Punya duitnya? Ya, percuma lah mau berangkat haji nggak punya duitnya. Itu nggak bisa. Yang semangat sekali lagi, ya. Waktunya masih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrur Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al ayah. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala an-nabiyyu. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi. Jangan malas untuk bersolawat, karena satu solawat dibalesnya 10. Ada enggak kira-kira kamu beli S1 ke warung dikasihnya 10, ada enggak? Enggak ada, bangkrut tukang es. Betul. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram Bapak Heri Mulyana selaku Kepala Sekolah SMP Permata Insani Islamic School, yang kebetulan beliau lagi ada halangan, anaknya sedang sakit, tidak bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan anaknya cepat diangkat penyakitnya. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Pak Kamal selaku wakil daripada Kepala Sekolah, Pak Agus, walaupun Pak Agus sudah pulang kampung ke Gunung Halu. Iya, Pak Agus sudah pulang kampung. Iya, ke Gunung Halu, pulang kampungnya. Tahu Gunung Halu? Enggak tahu? Iya, kalau enggak tahu nanti tanya sama Pak Agus ya. Bapak Ibu seluruh jajaran Dewan Guru beserta ibu-ibu komite yang cantik-cantik ya, Ibu ya. Tapi cantiknya ibu komite tidak kalah cantik sama istri Pak Haji.
iyalah istri saya mah cantik. Kata istri saya juga ganteng. Gak ada orang ganteng di dunia ini selain AA aja. Atau saya juga sama istri saya gitu, gak ada wanita cantik selain engkau nengku sayang. Gitu. Tapi kalau ada yang cantik ditawarin satu lagi mau sih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita semuanya yang hadir pada sore hari ini. Termasuk pohon-pohon yang ada di depan sini, ini ciptaan siapa? Binatang-binatang, ada burung, ada kucing, ada tikus, ada kambing, ada kerbau, ada sapi, dan lain sebagainya. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu. Adanya siang, adanya malam, ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat sehat wal afiat kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahmi pada sore hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Iya, kalau sakit enggak mungkin bisa datang ke sekolah, betul? Berarti yang hadir pada sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbicara masalah tentang nikmat Allah, jangan jauh-jauh, satu saja kita bahas, rambut. Rambut di kepala kita ada apa? 3 tahun gak dipotong, panjang apa enggak? Di atas panjang enggak? Panjang. Ini apa nih? Bulu apa namanya? Bulu alis ya. Kalau dipotong, gak dipotong 3 tahun panjang apa enggak? Enggak, aneh enggak? Rambut apa enggak ini? Di bawahnya ada rambut lagi, betul? 3 tahun enggak dipotong panjang apa enggak? Coba kalau seandainya rambut ini sama rambut ini sama-sama pertumbuhannya 3 tahun semakin panjang, bayangin coba. Rambut alis teati panjang ke sini nutupin muka, coba bayangin. 3 tahun enggak dipotong, ayo. Kayak apa coba? Betul? Hah? Iya. Tuh. Itu nikmat Allah sangat luar biasa. Makanya kita harus selalu bersyukur. Mudah-mudahan tubuh kita sehat, amin. Dan rohani kita juga sehat. Kenapa? Karena terkadang banyak manusia-manusia yang tubuhnya sehat, yang jasmaninya sehat, tetapi rohaninya sakit. Ada juga manusia yang jasmaninya sakit tetapi rohaninya sehat. Bukan teh rohani tukang es cendol, bukan. Bukan teh rohani tukang bakso, bukan. Tetapi rohani di sini artinya hati kita. Lalu timbul sebuah pertanyaan dari anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Memang ada apa aja penyakit rohani? Ada apa enggak? Ada. Sebelum kita berbicara penyakit rohani, sedikit kita kupas dulu penyakit jasmani. Contoh salah satu penyakit jasmani, penyakit demam alias panas dingin, betul? Itu penyakit apa? Jasmani. Yang kedua, penyakit jasmani, sakit perut, efeknya sering kentut, betul? Penyakit apa itu? Jasmani. Yang ketiga, penyakit jasmani, sakit kepala, nyuta. Betul? Tapi Bapak Ibu, Ibu Komite ya, bukan sakit kepala karena mikirin setoran, bukan. Bukan sakit kepala karena mikirin utang, bukan. Kalau itu mah bukan penyakit jasmani, tetapi penyakit kanker, kantong kering. Tuh, itu. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam penyakit rohani? Kita bahas. Satu,
Jenis penyakit rohani 1, hasad, garis miring dengki, garis miring iri hati, tidak pernah merasa senang ketika melihat orang lain senang, tidak pernah merasa bahagia ketika melihat temannya bahagia. Na'udzubillahi min. Kalau ada di antara kalian melihat temannya datang ke sekolah menggunakan sepatu baru, kalian tidak senang sehingga sepatunya kalian ambil, kalian lempar ke atas genteng, tandanya kalian sedang memiliki penyakit yang namanya penyakit hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Bulughul Maram Babul Jami menjelaskan masalah tentang bahayanya penyakit hasad. Apa kata Rasulullah, anak-anakku? Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Hindari, jauhi yang namanya sifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat hasad yakulul hasanati, akan memakan kebaikan kama takulun narul hatoba, seperti api melahap kayu bakar. Na'udzubillahi min. Itu kalau kita memiliki sifat hasad. Nih Bapak tanya nih, menurut kalian bikin panggung ini kira-kira berapa hari? Berapa hari? Ini gak cukup satu hari bikin panggung. Dekornya aja 3 malam. Seminggu bikin panggung. Kalau ini panggung dibakar, kira-kira habisnya berapa menit? Paling juga sejam, paling lama, betul? Bikin 7 hari, kalau dibakar habis cuman paling lama 1. Itu gambaran ketika kita memiliki sifat hasad. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita melakukan kebaikan cuman gara-gara di hati kita tersimpan yang namanya penyakit hasad. Lama, kelamaan kebaikan yang sudah kita lakukan hilang, tertelan, musnah, ditelan oleh yang namanya sifat hasad. Siap mengedari sifat hasad? Alhamdulillah. Yang kedua, penyakit hati yang kedua yaitu riya. What the meaning riya? Ada yang tahu riya? Apa itu riya? Riya artinya melakukan segala sesuatu, melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang lain. Na'udzubillahi min. Kalian puasa harus karena Allah Subhanahu. Jangan sampai puasa karena takut dimarahin orang tuanya, ada enggak? Yang puasa karena takut dimarahin orang tuanya, ada enggak? Alhamdulillah. Jangan sampai saya kalau enggak puasa nanti saya enggak dibeliin baju baru sama orang tua saya. Jangan sampai kamu bilang saya kalau enggak puasa saya malu sama teman saya. Kalau saya enggak puasa saya takut dimarahin Pak Muwardi. Jangan. Tapi niatkan dalam lubuk hati kita, kita melaksanakan ibadah puasa lillahi ta'ala. Jangan sampai karena yang lain. Sholat karena Allah Subhanahu. Jangan sampai sholat di masjid karena ingin dilihat anak cewek. Iya, Black datang ke masjid, jalan gagah. Wih, takbirnya juga gagah. Allah. Wih. Kira-kira yang di belakang saya lihat enggak ya? Ada inceran si A misal. Misal. Allahu Akbar. Wah, ulang lagi. Allahu pengen kelihatan usuh. Akhirnya enggak benar. Kalau apa? Kalau di benak hati kita, di benak pikiran kita ada yang namanya sifat ri, melakukan segala sesuatu ibadah pun enggak bakal beres. Berbicara masalah riya, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, asyirkul asghar ar-riya, syirik kecil adalah riya. Riya itu ternyata termasuk ke dalam kategori syirik kecil. Rasulullah yang bilang. Hadisnya ada di mana? Ada di kitab Bulughul Maram.
di babnya bab apa? Babul Jami. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan bahwa syirik kecil adalah riya? Bayangin coba. Kalau orang punya sifat riya, syirik itu orang syirik, musyrik itu adalah orangnya. Kalau orang syirik itu artinya orang yang menduakan Allah, sifat yang menduakan Allah. Orang kalau punya sifat riya, dia lama-lama kelamaan di benak pikiran di hatinya seolah-olah meniadakan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Sedekah mau ngasih uang 50.000. Pak RT lihat enggak ya saya ngasih uang 50.000? RT, di otaknya ada Allah apa enggak? Enggak ada. Mau ngasih misal takjil buat tetangganya, Pak Ustadz sebelah lihat enggak ya saya ngasih takjil sama orang susah, tetangga saya. Biar saya disangka orang baik sekomplek ini misal. Kira-kira di otak pikirannya ada Allah apa enggak? Seolah-olah dia menduakan Allah. Itu kalau kita menanam yang namanya sifat riya. Yang ketiga penyakit hati yaitu sombong, takabur. Tahu sombong? Merasa diri paling hebat, betul? Siapa yang di sini merasa dirinya paling hebat? Ada apa enggak? Merasa diri paling pintar, merasa diri paling kuat, merasa diri paling cantik, merasa diri paling ganteng, merasa diri senyumannya paling manis. Gak ada. Jangan kita menanam sifat merasa. Bapak tanya dengerin deh. Kecantikan, kegantengan yang kita miliki pemberian dari siapa? Kalau Allah berkehendak ingin menghancurkan wajah kita, kata Allah, kun payakun, jatuh kamu ke tajam batu, jatuh, mukanya hancur, bopeng. Bisa aja Allah. Betul? Betul apa enggak? Merasa diri paling pintar, nih, wah nih, paling pintar se-SMP Permata Insani Islamic School. Gak ada yang bisa nandingin kepintaran gua. Kalau Allah ingin menyambut kepintaran yang kita miliki, kun payakun, kata Allah, dikotek sedikit otaknya, error kamu otaknya, tek, error. Jadi orang gila, bisa apa enggak? Karena otak pemberian dari Allah. Makanya kita jangan pernah menjadi orang yang sombong. Siap untuk tidak menjadi orang yang sombong? Siap untuk tidak menjadi orang yang sombong? Takbir. Allahu Akbar, alhamdulillah. Itulah tiga jenis penyakit apa tadi? Penyakit hati. Waktunya masih lama. Sebenarnya pengen cepat selesai sih ini. Sebenarnya kepagi dari gini-gini tadi nih ngeliat jam nih. Ayo ngomong. Ya. Waktunya masih lama. Ya sampai kayak kemarin, aduh. Pak Kamal mau ganti nggak, Pak Kamal? Pak Kamal. Masih lama ini Pak Kamal. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, boleh saya berpantun? Bilang cakep yang semangat ya. Bilang cakep. Kembang kupa, kembang kopi. Kurang keras. Kembang kupa, kembang kopi. Kembang kalayan disimpan. Kalau kita merasa cinta sama Nabi, yuk mari kita selawatan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin illadi alil badr ya Allah. Yang semangat. Salatullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulillah wa kulli mujahidin illa
kepada Ria Allah. Ya, masih ada ceramah Pak Ajit, waktunya masih banyak. Tapi saya selingi dulu dengan pertanyaan untuk siswa maupun siswi. Yang bisa maju saya kasih 50.000. 50.000 yang bisa maju. Ya. Saya ambil di luar materi ceramah saya ambil di materi sirpi. Sebutkan syarat-syarat wajib puasa. Yang bisa maju. Maju yang bisa maju. Langsung maju. Ya. Maju. Kalau salah berarti gagal. Angus. Maju sini. Hah? Satu. Mungkin satu lagi mana? Gak ada. Ya satu aja. Perkenalkan nama sama kelas. Nama saya Givari Ahmad Badrohman dari kelas 8 Duka. Iya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Islam. Islam berakal. Syarat wajib puasa. Islam berakal. Balik. Islam berakal balik. Islam berakal balik. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Iya. Syarat wajib puasa satu Islam. Orang non Islam wajib puasa apa enggak? Wajib apa enggak? Enggak wa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum. Itu dalilnya ya. Berarti benar. Iya. 50.000 buat Gibari. Tepuk tangan. Ya, jangan lupa minta jatah sama Gibari. Iya. Oke, berbicara masalah tentang Ramadan, berbicara masalah tentang syahrul Ramadan, berbicara masalah tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah merupakan madrasah. Bulan Ramadan adalah merupakan sekolah yang di dalamnya terdapat kurikulum yang mengajarkan kepada kita tentang kehidupan. Agar kita lebih semangat lagi menghadapi kehidupan, agar kita lebih berpikir jauh lagi tentang kehidupan, agar kita terhindar dari kenikmatan sesaat, kemudian kita akan merasakan penderitaan selamanya. Oleh karena itu, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, saya ingin mengajak kepada anak-anakku yang mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Amin. Untuk melihat kurikulum apa yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita semuanya. Ramadan punya kurikul. Sekolah kita SMP Permata Insani Islamic School punya kurikulum apa enggak? Ada dua kurikulum. Di sekolah kita ada berapa? Dua. Yang pertama kurikulum dinas. Yang kedua adalah kurikulum ciri khas. Ramadan memiliki kurikulum. Ramadan memiliki materi pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Betul? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita disuruh bersabar. Bersabar untuk apa? Bersabar untuk menahan diri dari makan dan minum maupun perbuatan-perbuatan yang lainnya yang akan membatalkan puasa. Betul? Betul?
Walaupun seandainya di siang hari di hadapan kita ada minuman, ada makanan, hak milik kita, boleh dimakan, boleh diminum apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Di belakang sudah ada minuman, ada es, ada gorengan, ada nasi. Sekarang kita makan boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh lagi. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kita makan sekarang, maka kita tidak akan mendapatkan pahala puasa, betul? Untuk mendapatkan pahala puasa, kita harus bersabar, menunggu azan maghrib berkumandang, baru kita makan, baru kita minum. Disitulah kita akan mendapatkan yang namanya pahala puasa. Satu apa tadi? Sabar. Al-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan menolong setiap pekerjaan yang kita lakukan. Man sabaro ghafiro. Barang siapa yang sabar, maka dapatlah ia. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus bersabar. Untuk mendapatkan pahala puasa, kita harus bersabar menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, puasa Ramadan mengajarkan keikhlasan, betul? Kita puasa harus ikhlas. Yang ketiga, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Itulah tiga kurikulum Ramadan yang bisa kita terima untuk bekal kehidupan kita di dunia, kelak menuju ke akhirat, sehingga kita akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya pribadi. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu lagi pertanyaan, terserah siapa aja yang mau jawab. 50 ribu lagi ya, 50 ribu lah lagi, waktunya masih 10 menit ya, biar nanti tidak berasa, tahu-tahu kita nanti udah azan maghrib. 50 ribu bebas untuk siapa aja. Pertanyaannya, sebutkan 3 jenis penyakit hati. Yang bisa maju siapa aja? Kamu udah dimari, gak usah kamu. Dari anak perempuan, dari perempuan. Tetapi gak apa-apa, dia udah maju duluan. Kamu gini-gini sih. Ya, sebutkan 3 penyakit hati. Enggak, udah. Enggak, udah nanggung. Ya, belum ya? Jadi kasih aja. Sebutkan 3 penyakit hati. Hasad atau berburuk sangka, iri hati. Terus, ya. Kamu kan baru satu, kan? Aduh, saya tiba-tiba lupa. Hasad. Jangan lupa, silakan maju, maju. Siapa itu? Eh, itu tuh, siapa kita sama siapa ini? Enggak, ini dia duluan nih. Udah, jangan rebutan. Bagi dua sini. Bagi dua. Ya, sini, sebutkan. Lupa ya? Pertama ada hasad. Terus kedua, yang ketiga sombong. Salah. Maju. Salah Indah, itu mah cuma dua. Maju. Udah salah nih, dengerin teman kamu nih, salah. Hasad, ria, sombong. Indah, hasad sama iri sama aja Indah, cantik. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.